Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Di vlog kali ini kita akan mengunjungi lokasi penemuan minyak bumi atau cadangan minyak bumi yang ditemukan oleh warga tapi tidak jadi dieksploitasi. Dikarenakan perjalanan cukup jauh dan panas, kita akan ngambil kelapa dulu dan tentunya kita sudah izin. Sok wae kelapa mah loba. Sok wae kelapa mah loba. Nah, ke mana itu? Ke sawah. Guys, kita naik pohon kelapa dulu guys. Ada kada guys. Ada kada. Kada langit ya. Langit. Ya. Teman saya ini ternyata multi talenta juga. Ya, selain pandai mencari energi, dia juga pandai menaiki kelapa dan tentunya pandai menaiki yang lain. Kita lanjut perjalanannya melewati semak belukar dan tentunya kita mesti hati-hati juga, takutnya ada ular. Ini masih sangat jauh ya. Oke guys, perjalanan masih jauh guys, kira-kira 100 meter guys kita perjalanan mendaki bukit yang terjal ini guys. Sampai ya, sampai ngos-ngosan dulu. Ini dapat makanan guys, jambu monyet guys. Nyebut monyetnya biasa aja bang. Lumayan guys. Ini pucuknya ya. Pucuk daun jambu monyet guys. Berarti masih jauh. Ya, kita nggak istirahat dulu. Ya nanti di atas guys. Oke siap. Kita makan kelapa dulu. Kelapa dulu. Sunda guys, ngomongnya hese guys. Ini ada itu guys, yang langit guys. Udah, ada yang langit guys, hati-hati. Kita nggak pakai ya, safety lagi, kenal. Kayaknya ini bekas-bekas penebangan. Kayaknya di sini enak guys, dipakai untuk masak-masak dulu guys, biar ini lagi energi guys, kumpul lagi. Simpan dulu guys. Oke guys, sekarang kita istirahat dulu, kita bakar-bakar kelapa dulu, bikin nasi liwet guys dalam kelapa, biar tambah segera guys. Oke siap. Perjalanan masih lumayan cukup jauh dan kedengarannya ini ada suara geluduk kayak mau hujan dan kita nggak mungkin juga kalau meneruskan, soalnya kalau di ketinggian itu takutnya ada petir ya. Mungkin kita akan turun kembali untuk menunggu hujan reda atau lihat situasi nanti. Kita akan bakar-bakar kelapa dulu di bawah ya, sambil nyusun strategi lagi melanjutkan atau part 2. Jalannya sangat es krim guys. Kita lihat lemon guys, lemon kelapa guys.
Ini guys, nanti kan mau dipakai lagi nih ya. Kulitnya dipakai lagi buat kulitnya. Lebih susah kita bener. Aduh gitunya, mau makan ya? Mati lho. Banyak serahnya guys. Tolongan aja teman saya nama anak. Bisa cerana. Bisa cepat tenang kok. Nah, itu kenapa deh? Kita datang. Nah, vitamin. Kurang kecil ya nomornya? Cukup. Nasi lemang. Bentar ya, bentar. Gimana tuh? Ini pasti di kerupan dulu ya kan? Oh. Jampean lah tu. Kan nak nak dijampean, mau di luhur. Masak mah? Masak. Telurnya, telurnya di atas. Dikarenakan kita nggak bawa peralatan. Jadi inilah cara kami untuk memanfaatkan yang ada di alam. Soalnya kita penelusannya kebanyakan di hutan dan si semak belukar. Karena kita berdua, jadi telurnya mesti dua. Ya hujan guys. Ini udah matang belum ya? Oh, hujan kelihatan. Tuh, wah, meledak. Nok, eh. Nok meledak, eh. Nok meledak. Telur. Oh, ini mas angin naung ku asap. Oh, telurnya meledak, guys. Itu coklat itu. Telurnya guys matang. Matang tepung original. Hujannya lumayan cukup deras. Untungnya kita telah turun ke bawah. Coba kalau kita tadi masih di atas, kita akan terjebak dan susah untuk turun.
lumayan guys ah, daripada lumayan saya makan dulu telur ah. Mantap guys, wow. Wih, matang. Mantap guys. Aduh, dingin guys, kemalaman ini guys. Perjalanan masih jauh, kita udah lapar, hujan ini, lagi tengah hutan lagi, hilang belalang, kayak gitu. Di hutan ilalang guys. Lumayan vitamin. Nama-nama gizi guys. Yang puyuh guys. Mantap. Kelapanya belum matang guys, ini udah sore, udah 4:30, hujan gede banget. Aduh. Tuh. Hujan. Ya bongkar, bang coba lah yolan dulu. Motor guys. Luar biasa. Makan-makan guys. Yang dua. Bikin senoknya dulu guys. Enak asa-asanannya asa ayak papan makasih saldi panas kange guys, panas kange. Mantap guys, mangan guys. Itu rasanya kayak apa itu? Manis asam asin gurih gitu guys. Mantap. Lumayan daripada lumayan. Kayak makan dawagan guys. Kelapa. Ini ada kelapanya. Luar biasa. Lagi lapar nih guys. Kehujanan dari pagi perjalanan. Udah naik gunung, turun gunung, diteruskan sama mangan. Mangan derurung. Telurnya udah dimakan tadi. Udah lewat lapar kayaknya. Wah, mantap. Seturunya aku terlalu buang.
Panas kan ya.